Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara memutar tanaman, nah, sebelumnya perkenalkan, karena ini adalah bagian dari pelaku desa wisata. Ini ada namanya? Saya Ulfa Lutfiana, pelaku dari Desa Wisata Jambu. Ini ada. Halo, saya Agung dari pelaku Desa Wisata Jambu juga. Nah, pemirsa, jadi di Desa Jambu itu ada edukasi tentang tanaman buah-buahan, mau petik juga ada, petik lengeng, petik alpukat dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh cara bagaimana mengambil tanaman. Jadi mengambil tanaman alpukat ini mau kita pot. Coba tadi bisa di zoom Mas Riko. Nah, caranya seperti ini, jadi dilubangi, muter keliling. Ini seperti ini. Jadi tidak usah lebar-lebar, tidak usah lebar-lebar. Setelah itu nanti seperti ini kondisinya. Nah, ini seperti ini. Nanti tinggal prosesnya kita sak, dikasih sak seperti ini prosesnya. Jadi seperti ini. Nah, sehari dapat berapa, Mbak Ri? Oh, nggak hitung. Gak ngitung. Sehari satu orang paling bisa 20 lah. 20. Oke, pemirsa, kita jalan-jalan. Ini bibitnya. Jadi pemindahan bibit dari polybag kecil ke polybag yang lebih besar. Nah, dan ini kebetulan ada tamu. Dari mana, Pak? Dari Tegal. Ini Pak Firdaus ini melihat di YouTube kami, di YouTube Desa Wisata, akhirnya tertarik berkunjung ke sini. Ya. Mau lihat-lihat bibit, mau lihat ya, bibitnya sama itu alpukat sama kelengkeng. Alpukat sama kelengkeng, iya. Durian. Oke, monggo. Nah, ini juga rombongan-rombongan. Ini juga korban YouTube. Ya enggak korban YouTube. Oh iya. Ribut dari Karangkates. Mas ribut dari Karangkates Malang. Malang. Nah, mereka semua satu rombongan, satu keluarga juga banyak. Tadi juga ada rombongan satu bis 45 orang dari Malang juga. Iya. Ya, Mas ribut ini tertarik karena alpukatnya pendek-pendek seperti ini sudah berbuah. Iya, nah, iya, bagus. Jadi Mas ribut ini pinginnya belajar, juga mau menanam di Karangkates sana. Iya. Ya, oke. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Ini namanya Hari. Ini Hari ini yang bagian bibit. Halo. Kalau enggak nomor saya, ya nomornya Hari. Nomor saya bisa konfirmasi sama. Nah, bisa pesan lewat Hari. Kita jalan-jalan untuk melihat bibit-bibitnya. Kalau yang di planter bag ini harganya variasi, mulai dari harga Rp250.000 sampai harga Rp500.000. Nah, ini Ibu ini jauh-jauh, iya. Saking putih, Bu. Saking Slawi, Slawi Tegal. Jawa Tengah. Jawa Tengah, jauh-jauh berkat melihat YouTube. Ngoten nggih, Bu nggih. Jadi tertarik pengen melihat langsung. Jadi tertarik pengen melihat langsung.
ke datang ke desa wisata Jambu.